kesuksesan Amin Allahumma amin Pertama-tama tidak ada nasihat Tidak ada pesan yang perlu kita sampaikan Melainkan rasa syukur dan mengungkapkan nikmat beruntungnya kita ada di pondok Kita yang ada di pondok itu dipilih oleh Allah Nikmat besar Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak semua orang mendapatkan nikmat yang sama. Ya Allah pilih kita dengan duduknya kita di pondok yang insya Allah menjadi tanda cintanya Allah. Dari pengorbanan cintanya orang tua kita Sebab tidak ada orang tua yang menaruh anaknya di pondok itu tidak cinta Justru karena menginginkan anaknya berhasil, sukses Maka orang tua menaruh anaknya di pondok Sebab keadaan di luar sana Banyak kehancuran, banyak keburukan Yang khususnya bisa merusak Akhlak-akhlak umat Nabi Muhammad SAW Kita yang berada di pondok terbimbing, terajarkan Ya, terkontrol semua apa yang kita lakukan bahkan solat lima waktu kita ibadah kita ini nikmat yang agung nikmat yang besar dan kita yang berada di pondok insya Allah menjadi patokan cintanya Allah kepada kita sebab Nabi saw dalam hadis riwayat Alimah Muhammad dalam musnadnya mengatakan Al Nabi bersabda Anna dunia Allah man wa man la Walakin Allah man min al-abrar Sesungguhnya dunia Allah kasih Allah berikan Untuk yang dicintai oleh Allah atau tidak dicintai oleh Allah Harta benda Allah kasih Siapapun dikasih semua Allah Bahkan orang-orang kafir pun diberikan Makanya bedanya muslim dengan kafir dalam beramal, mereka sama-sama beramal. Namun kalau orang yang beriman kepada Allah dalam beramal, Allah akan balas dunia dan akhirat. Jadi kalau orang kafir beramal, dia sedekah buat jalan atau bangun sumur air buat masyarakat. Amal, sedekah Tapi Allah balas di dunia Allah limpahkan hartanya Ruzukinya banyak Sebab kenapa nanti di hari kiamat Kalau dia menuntut kepada Allah Dia minta kepada Allah, Saya beramal juga seperti orang Islam Kenapa saya enggak dibalas Allah jawab sudah dibalas di dunia Sudah dikasih oleh ya Allah Rizki yang banyak Makanya disebut dunia sejenul mu'min Jannatul kafir Dunia adalah penjaranya orang yang beriman sebab berapa banyak amalan yang kita amalkan Allah sengaja tidak balas di dunia tapi di akhirat dengan diampuni dosa dan kesalahan kita ya, menjadi syafaat buat kita tapi dari semua itu kita lihat dunia dikasih oleh Allah buat orang yang ibadah yang tidak ibadah dapat dunia yang beriman tidak beriman dapat dunia yang bukan menjadikan patokan cintanya Allah atau kadar cintanya Allah pada dunia enggak? jadi jangan katakan kalau ada orang kaya orang sugih bilang oh dia dicintai oleh Allah bukan tidak dia dicintai oleh Allah kecuali dengan dengan amalnya dengan ibadahnya kalau dia kaya dia sugih dia banyak beramal banyak bersadaqah dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah karena sadakah, hanya karena amalnya Tapi yang menjadi patokan cintanya Allah apa? Walakinnal ilma. La yu'tihi Allah illa man yuhibbu min al-abrar. Tapi ilmu tidak Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Dan dari golongan yang baik. Jadi ilmulah yang menjadi patokan hamba dicintai oleh Allah. Duduknya kita di pondok belajarnya kita di pondok, menuntut ilmunya kita di pondok, insya Allah menjadi sebab kita dapat cintanya Allah. Mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah. Makanya masa-masa seperti ini rasakan keberuntungan kita kita nikmati. alhamdulillah bukan kita bangga dan sombong tapi kita bersyukur alhamdulillah ya Allah Allah pilih saya ada di tempat ini Rasa syukur kita dengan kita tunjukkan kesungguhan kita dalam belajar. Betul-betul memanfaatkan pemberian Allah. Sekarang belum berasa, nanti 10 tahun ke depan baru berasa. Ketika kita sudah keluar dari pondok, mengingat 10 tahun yang lalu, Ya Allah, masa dahulu kita belajar. Nah, banyak yang kita lewatkan, banyak kita bercanda, kurang kesungguhan kita. Makanya pesan yang ingin saya sampaikan Keberuntungan yang Allah berikan Jangan kita sia-siakan Gunakan dengan sebaik-baik mungkin Mulai sekarang Belajarlah kita dengan sungguh-sungguh Betul-betul Fokus, khusyuk Dalam satu hal, belajar dah. Yang lain gak usah kita pikirkan Apalagi urusan yang di luar, jangan dipikirin di dalam Apalagi urusan yang belum waktunya kita pikirkan Masih muda, gak perlu mikirin urusan yang tua Jangan kita masih muda, masih umur 15 tahun mikirnya orang yang seperti umur 30 tahun, 40 tahun, bukan. Kesian itu bukan tempatnya, bukan waktunya. Akhirnya tua sebelum waktunya nanti. Ya, jadi nggak perlu kita mikirin jodoh, mikirin harta, mikirin rezeki, nggak perlu itu. Dah fokus belajar, belajar. Itu yang harus kita pikirkan. Hafalan, hafalan. Kesungguhan kita dalam belah dalam belajar. Kita enggak ada apa-apanya dalam belajar dibandingkan orang-orang soleh. Orang-orang soleh dahulu belajar sampai enggak tidur. Al Imam Al Habib Muhammad bin Abdullah Al Haddar, guru daripada Al Habib Umar, itu waktu berangkat dari Baidah ke Tarim. Keluarganya melepaskannya belajar. Perjalanan jauh, lumayan dari Baidah ke Tarim itu kurang lebih dari apa namanya ini? Sini. Apa nama wilayah? Ha? Amuntai menuju mana ya yang jauh ya menuju Pontianak jauh ya sehari ada jalan kaki belum ada mobil belum ada bus belum ada jalan kaki belajar beliau dilepaskan untuk menuntut ilmu empat tahun belajar dengan kadar empat tahun menjadi seorang yang alim bahkan menjadi derajat mufti apa yang dilakukan empat tahun belajar tidur sehari cuma empat jam empat jam aja tidurnya empat jam sampai kalau menghafal teman ini jangan dicontoh ya nanti nanti saya disalahin beliau tuh naik ke atas ke menara menghafalin samping menara ngilangin rasa ngantuknya sebab kalau samping menara kira-kira ngantuk nge, jatuh takut menjangan jangan dicontoh nanti ada yang jatuh saya yang disalahin nanti ini beliau orang soleh tahu kadarnya ya. Seperti itu juga Al Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Syekh Bakar. Beliau belajar dengan Al Habib Abdullah bin Marsyat ini juga sama, Empat tahun. Itu waktu dari rumah bawa kasur, kasur yang dilipat. Dari pertama sampai pulang itu kasur lipatannya enggak dibuka. 4 tahun. Jadi bilang tidurnya, tidurnya sedapatnya lagi ngaji tidur dah. Tapi sedapatnya enggak selalu ada murid-murid setiap ngaji tidur. Kalau dia lagi ngaji ke bawah ngantuk tidur. Kalau lagi merojaah. Jadi nggak pernah dipakai itu kasur buat tidurnya itu hebat. Kesungguhan, mujahadah. Nah, karena ilmu tidak didapati kecuali dengan mujahadah, mujahadah dengan sungguh-sungguh. Mereka yutali kitab, mereka buka kitab, nggak paham sekali sampai 25 kali diulangi supaya paham. Karena punya rasa kesungguhan Ingin belajar dengan baik ingin belajar. Makanya yuk Jangan kita sia-sia Sia-siakan sia waktu dan kesempatan Yang Allah berikan ya, Berapa tahun Mungkin lima tahun, sepuluh tahun kita belajar Ada batasnya, enggak selamanya kita Puluhan tahun di pondok Beda kalau kita menuntut ilmu Rauha, ngaji, majlis Itu sampai kita meninggal dunia Tapi kalau belajar ilmu, Sebab nanti guru kita berharap kita menjadi murid-murid yang berhasil, yang sukses, yang nanti juga bisa menyampaikan ilmunya kepada yang lain. Jadi intinya, gunakan dengan sebaik-baiknya. Ayo, mulai sekarang sungguh-sungguh dalam bela, dalam belajar. Ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan. Caranya bagaimana gampang. Satu aja. Kita fokus, kita gunakan waktunya belajar-belajar. Waktunya senang-senang, main-main, main-main. Kata ulama man lam yu'til waqtu ta'til lam yuhsil waqtu tahsil. Siapa orang yang enggak menaruh sesuatu pada tempatnya, pada waktunya, enggak akan dia bisa dapetin harapannya. Artinya gini, man lam yu'til waqtu ta'til, yang enggak main waktunya bermain, waktunya santai, santai. Kata guru hari ini kita santai lib liburan main, eh, main. Waktunya duduk dengan sahabat boleh ngeteh ngeteh silahkan. Tapi kalau waktu itu nggak dipakai dengan baik maka waktu belajar juga nggak dipakai dengan baik. Lam yuhsil waktu tahsin nggak dapat waktunya dapat. Waktunya belajar sebagian akhirnya jadi mah main. Waktunya tidur tidur dah udah dikasih waktu tidur berapa sehari dua jam tiga jam tidur waktunya istirahat istirahat jangan waktunya istirahat kita main kita nggak nggak pakai dengan baik udah habis ya banyak santri sekarang begitu ya, waktunya tidur dia malah ngobrol ya akhirnya nggak belajar waktunya belajar tidur dia ngantuk Gimana mau berhasil, gimana mau sukses Hanya kuncinya itu satu ya, Waktunya belajar, belajar Waktunya main, Waktunya ngobrol, semua ada waktunya. Kalau kita fokus, kita perhatian dengan itu semua, insya Allah kita akan mendapatkan hasil dan barokah. Amin ya Allah ya Rabban Dan yang terakhir lagi, barokah yang penting. Barokah. Kalau bicara ilmu, ilmu, masya Allah, lebih barokah. syukur kita. Kata ulama 70% ilmu ada di dalam rasa ta'zim kita sama guru, hormat, bakti, cinta. Makanya para ulama dikatakan Habib Ali Habsyi ada yang mengatakan magalahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq tentang Rasulullah beliau pernah mengatakan laulal murabbi ma rabbi. Kalau bukan karena guru, saya enggak tahu Tuhan sah, saya. Kita enggak kenal Allah kalau bukan karena guru kita. Jadi guru kita ini yang menyambung hubungan kita dengan Allah Mengenalkan kita kepada Allah Mengingatkan kita kepada Allah Berkhidmatlah Lalu sahabat Nabi itu berlomba-lomba Ingin menyenangi gurunya Siapa gurunya? Nabi Muhammad Maha guru Nabi Muhammad SAW Punya murid sahabat Muridnya hebat Gurunya hebat Muridnya hebat Sahabat lomba-lomba Menyenangi Rasulullah Ada yang dengan nyawanya Nyenengin Rasulullah berkhidmat buat Rasulullah Buat dakwahnya Rasulullah Buat mengajarnya Rasulullah Sampai ada yang khidmat dengan hartanya Istri Rasulullah Sayyidah Khadijah berkhidmat dengan hartanya Habis hartanya bantu dakwahnya Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Uthman bin Affan Sayyidina Abdurrahman bin Auf Wah Hebat Nyenengin Nabi Muhammad Ada lagi sahabat Dia tidak punya harta Tapi dia ingin nyenengin Rasulullah Berkhidmat untuk guru Seperti siapa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Sayyidina Abdullah bin Mas'ud miskin Tidak punya apa-apa dia, susah Badannya kurus, tulangnya kelihatan Cil Tapi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Dia pikirkan apa nih? Digunakan akal kayaknya subhanallah Allah kasih kita punya akal. Akal nih hal yang nikmat nikmat Allah yang paling besar karunia Allah paling besar dalam diri kita itu akal. Ya. Cuma sayang banyak orang kita ini sengaja ditipu daya, akal kita disuruh memikirkan hal-hal sehingga tidak bisa menyambut hal-hal yang Allah berikan dari anugerah, ilham dan lain sebagainya. Makanya mohon maaf, kadang orang-orang kita suka dibilang keterbelakang. Kenapa? Enggak bisa buat ini, enggak canggih, enggak ini, enggak enggak modern, kayak Sebab kadang akal kita sengaja sama mereka orang-orang kafir disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini boleh di luar sana yang main internet tiap hari joget enggak ada manfaat. Akalnya ketutup. Coba kalau mereka gunakan akal dengan kreativitas bisa buat macam-macam. Loh, -macam. ikhtiraat mereka bisa buat sesuatu yang hebat. Saya punya kakek dalam kitabnya, salah satu kitab Uthman bin Yahya sebutkan tuh, itu sudah 100 tahun yang lalu. Hebatnya kaum muslimin. Angka nol aja yang nemunya orang Islam, hebat. Sebab ilmu dan fikir, pemikiran. Tapi harus ada ilham dari Allah. Kita mau buat gunting aja kalau nggak ada ilham dari Allah nggak bisa. Tuh penemu-penemu dapat itu semua lo kita enggak akal kita disuruh mikirin hal makanya saya tadi sebutkan fokus belajar dah tahu usah mikirin yang lain kalau memikirin yang hebat hebat boleh tapi kalau pemikiran untuk urusan urusan hal yang nggak manfaat jangan ya Allah kasih kita punya akal makanya gunakan dengan sebaik baik sebaik baiknya supaya kita fokus ya, jangan sampai akal kita malah difokuskan kepada hal yang lah yang lain makanya buntu kita mohon maaf ya, sering kita dibilang buntu kurang maju kurang modern padahal hebat loh orang-orang kita bisa bikin meja bisa bikin lemari bisa buat apa ya dulu orang-orang kita hebat belajar nahwu aja bisa bikin rumus-rumus tuh -rumus. ada akal manusia yang Allah berikan ya, makanya jangan kita memikirkan hal-hal yang lah fokus apa yang kita bisa buat buat itu lebih baik lebih baik kembali ke tadi apa tadi kita lagi bahas sebelum bicara akal ha ha barakahnya Sayyidina Abdullah bin Masud dia gunakan akal dia dia berpikir apa yang buat Rasulullah senang saya bukan orang kaya kalau Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Uthman Sayyidina Abdurrahman bin Auf kaya dia bisa dengan hartanya buat Rasulullah senang tapi saya kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Saya miskin, saya enggak punya Tapi dia punya pemikiran, akalnya digunakan Apa? Dia perhatikan Rasulullah kalau masuk masjid Sendalnya dilepas Maka dia menugaskan diri Memegang sendalnya Rasulullah kita kalau di dalam kutubus sirah di dalam kitab-kitab sejarah itu di situ disebutkan Sahibunna na'lai rasul yang biasa memegang sendalnya Rasul siapa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ta'ala Dapat cintanya guru dahabat dia. Dapat tempat di hati Rasulullah gimana enggak? Walaupun hanya memegang sendal loh, khidmatnya memegang sendal apalagi yang memberikan air, menyiapkan tempat duduk. Guru perlu apa dia yang biasa mengurusnya? Dapat tempat di hati. Dapat tempat Saya aja kalau datang ke satu tempat Terus ada orang pegangin sendal Senang kita Ada yang pegangin sendal kita Kan kita masuk, masuk kita mesti Mikirin sendal kan, nggak mungkin Tentu ada jamaah atau murid Pegangin sendal kita, kita keluar, kita lihat Dia pegangin, dia kasih Kita lihat mukanya Kalau mukanya Sedih, kita doain biar hatinya senang Kalau mukanya Kelihatan gak punya duit, kita doain Biar banyak duitnya karena dia udah bantu kita, dia udah tolongin kita, lah, udah bawain sendal kita. Apa kalau nggak dia pegang bisa hilang. Kalau lihat mukanya jomblo kita doain dia berjodoh dia belum. Mukanya kayaknya belum nikah nikah ini doain. Artinya apa? Menyenangkan hatiku gua, gurunya. Dapat tempat. Saya dulu ada punya sahabat belajar di Yaman di Hadramut. Zaman almarhum Habib Abdullah bin Syahabuddin julukinya Qalbut Tarim, jantung hatinya kota Tarim. Beliau selalu mengimami sholat jenazah. Kalau ada jenazah beliau yang imami. Sekarang Al Habib Umar yang imami. Habis sudah. Orang-orang tua, alim ulamanya bukan habis, masturin banyak tertutup. Yang madhar diantaranya antaranya Habib Umar bin Hafid. Sekarang kakak beliau sebelumnya wafat. Kemarin saya lihat di Jabana, Habib hey Umar yang menyolatkan jenazah Habib Hasan Al Idrul Al Jufri. Nah Habib Abdullah ini ada satu teman kita orang Jakarta Dia suka pegangin sendal Habib Abdullah Habib datang hadir majlis dia suka pegangin Suatu hari ada jenazah ulama besar meninggal Otomatis yang menyolatkan jenazah puluhan ribu Masjid penuh sampai keluar luar Masjidnya besar, masjid jabana Khusus menyolatkan jenazah Di samping pemakaman zambal, pemakaman foreit Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang banyak Kita bisa sampai ziarah ke sana Amin ya perlu gitu ziarah tarim, ziarah buminya aulia Akhirnya keluar beliau selesai sholat jenazah muridnya pegangin Sundal nih teman saya yang dari Jakarta. Gurunya masuk menyolatkan karena penuh jamaah jadi masing-masing saling mencari guru cari muridnya mana sendalnya, murid cari gurunya mana penuh. Akhirnya nggak dapet. Wal Habib Abdullah bin Syahab orang saleh luar biasa tawadhu'nya orang. Lihat orang yang pegangin sendal enggak ada jalan beliau tanpa sendal ke pemakaman. Tanpa sendal orang tawarin sendal juga beliau hadir. Jalan. Akadah orang saleh. Bagian orang kita ada sebagiannya pergi ke masjid enggak bawa sendal, pulang bawa sendal orang. Ha. Nah. Dia pulang enggak bawa, enggak pakai sendal. Muridnya kebingungan cari gurunya. Subhanallah jumpa dengan putranya Habib Abdullah Habib Ahmad. Habib ini sendal wali dukum. Kenapa dia tadi kelewatan kata dia. Nyari enggak ketemu. Ya udah sini katanya. Nanti saya kasih pasti walid naik mobil bareng. Ayah pasti naik mobil bareng. Selesai kan? Murid enggak bisa tidurnya saya kelewatan kasih sendal. Seperti enggak amanah, nggak oh, enggak bisa tidur dia. Berhari-hari enggak bisa tidur dia pikirin ya Allah. Mudah-mudahan guru saya Habib Abdullah enggak marah. Oh subhanallah, ada lagi jenazah. Kasih Habib Abdullah hadir, dia hadir lagi. Dia berdiri di samping, dia mau ambil sendal Habib Abdullah waktu masuk ke masjidnya, tapi dia malu. Kemarin enggak mana takutnya pegang lagi nanti nggak amanah tiba-tiba ada satu orang lah dari samping mau pegang sendal Habib Abdullah kata Habib Abdullah jangan ada fulan yang biasa pegang tuh dikasih artinya apa? walaupun salah walaupun dia kemarin lupa atau kemarin dia nggak menyampaikannya tapi dapat tempat di hati guru oh, Guru kalau sudah ridho dengan ilmunya manfaat, tapi guru nggak ridho sama kita ilmunya satu nggak ada manfaat. Makanya biasanya sebelum kita pulang atau lulus kita dari belajar atau selesai kita belajar kita selalu minta ridhonya guru. Guru, guru saya di sini mondok 5 tahun 10 tahun minta barakah minta ridhonya. Lihat seperti itu. Ya. Tapi kalau udah dapat tempat hatta kita salah pun guru kita senang. Khidmat itu perlu. Man khadam, gadam Siapa yang berkhidmat maju. Walaupun kita cuma nuangin teh, lu zaman Habib Alwi bin Syahab, kakeknya Habib Abdullah bin Syahab, ada satu muridnya biasa nuangin teh. Nuangin teh gurunya ngajar sambil minum teh. Suatu hari ada teman-temannya menyindir, kamu ngaji cuma nuangin teh, enggak kayak kita ngaji khatam kitab. Sedih ini murid yang nuangin teh. Iya. Saya cuma nuangin teh. Di hari tersebut dia nggak hadir pengajian gurunya. Langsung kelihatan kan yang nuangin teh nggak hadir kelihatan. Mohon maaf. Kalau ada santri ngaji kitab 10-20 orang satu nggak hadir belum tentu kelihatan. Tapi kira-kira yang biasa nuangin teh nggak datang ditanya nggak? Kelihatan nggak? Mana yang biasa nuangin teh saya Fulan bin Fulan? Dapat tempat di hati guru, dapat cintanya guru. Ini barakah, Masyaik, kita guru-guru kita semua dari itu semuanya, dari khidmatnya dia, dari baktinya dia sama guru. Boleh tanya, kita setiap guru-guru berapa tahun mondok sini? Oh, saya mau mondok, cuma sebentar di dapur aja bantu masak. Oh. Padahal barakah, ilmunya luar biasa. Sebab apa? Sebab khidmat Khidmatnya Boleh kita lihat Marhum Kalau ditanya, oh, saya cuma bantuin guru saya masak Buat santri dah Tapi sirnya, barokahnya dia dapetin Tanya sama gurunya Mana fulan yang biasa bawain teh saya Ada satu santrinya yang baik Bilang, mohon maaf guru Fulan sedih dia disindir sama teman-teman katanya ngaji cuma uang teh nggak khatam-khatam kitabnya Oh begitu ya. Panggil, dipanggil, dipanggil. Gurunya bilang, hei santri, santriku, muridku, nanti kalian akan menjadi saksi murid saya Fulan bin Fulan yang biasa nuangin teh akan menjadi murid yang paling alim di antara kalian. Dapat doanya guru, dapat ridhonya guru. Subhanallah. Pada masanya, pada waktunya, ini santri yang cuma biasa nuangin teh jadi menjadi santri yang paling alim di antara santri yang yang lain. Hanya nasihat, ta'zim, rasa hormat, rasa patuh. Kita kalau dari pondok tuh kita belajar, guru kita lewat, kita sopan. Ada waktunya salaman, ada waktunya bukan salaman. Ada waktunya kita lihat guru-guru kita lelah ya Allah kasihan, kita bantu aja. Apa yang bisa kita lakukan? Enggak perlu cinta sama guru, ta'zim sama guru bukan hanya sekedar dalam bersalaman lah. Ya mahabbah di hati Rasa hormat kita, rasa cinta kita ya Jangan sampai kita menyulitkan Kita punya guru Guru ikatin hati kita, sambung hubungan dengan Allah, Allah lewat guru kita Kalau kita nyambung ke Allah susah dah. Kita nyambung ke Allah langsung Susah, lewat siapa? Lewat guru Terakhir ada satu kisah Kisahnya Imam Abu Yazid Al-Bustami Siapa yang tidak kenal? Imam Abu Yazid Al-Bustami ini punya murid. Suatu hari jalan lewatin sungai. Pulang ke sorean enggak ada lagi perahu. Mau pulang dia. Ya. ya, emang ini kadang kalau cerita begini kalau di-share nanti ada orang bilang, "Wah, mana mungkin enggak percaya." Ada sebagian orang enggak percaya dengan karamah. Kesian, akalnya belum sampai, ilmunya belum sampai, jadi salahin, jangan. Ya, keimanannya belum sampai sampai baca Quran tapi nggak beriman sama Quran ashabul kahfi juga karamah 300 tahun tidur Allah mungkin saja memberikan hal yang mulia kepada sese seseorang ibu Nabi Isa Siti Maryam juga bukan Nabi ashabul kahfi Nabi bukan bukan tapi punya karamah tidur 300 tahun ada manusia yang tidur 300 tahun jadi kesian ada sebagian orang baca Quran tapi nggak ngerti ngaji Quran tapi nggak ngerti keistimewaan yang ada dalam al, al Quran. Imam Abu Yazid al Bustami jalan sama muridnya pas mau pulang nggak ada perahu. Muridnya bilang gimana guru kita mau pulang kata muridnya bilang ada eh, gurunya bilang udah ayo kita nyebrang nyebrang bagaimana kita jalan di atas air jalan guru di atas air ya bagaimana caranya kita tawasul ada tawasul Allah berfirman wa raihlah wasila karena kita kadang enggak mampu nyambung langsung cari perantara dulu Sayyidina Umar bin Khattab waktu salat istisqa ya di zaman Rasulullah setelah Rasulullah meninggal Sayyidina Umar bilang dulu zaman Rasulullah masih ada saya bertawasul kepada Rasulullah minta agar Allah turunkan hujan sekarang Rasulullah enggak ada saya bertawasul kepada kamu wahai Ibnu Abbas eh, wahai Abbas bin Abdul Muthalib sebab engkau adalah keluarganya Rasulullah. Tawassul boleh. Siapa yang melarang tawassul? Umar loh, bukan saya. Nanti kalau kita kita yang ngadain tawassul, kita dibilang bid'ah wala apa. ilmunya belum nyam nyampe. Tawassulnya gimana? Saya sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, kata Imam Abu Yazid, tapi kamu sebut nama saya. Ya Abu, Yazid, ya Abu Yazid, ya Abu Yazid, ya Abu Yazid, ya Abu Yazid. Muridnya pertama ya udah ya, bismillah lah. Yang penting bisa nyebrang. Sambil dipegang tangan muridnya Imam Abu Yazid jalan langkah di atas air. Imam Abu Yazid sebut ya Allah, ya Allah, ya melangkah di atas air. Muridnya baca ya Abu Yazid, ya Abu Yazid, ya Abu Yazid. Subhanallah melangkah di atas air. Tapi di pertengahan sungai tiba-tiba murid ini timbul rasa keraguan pada gurunya. Dia bilang, kok guru saya ya Allah kok saya sebut, suruh sebut nama gurunya nggak adil ini. Saya juga sebut ya Allah mestinya hasilnya langsung. Nah, ini banyak murid maunya instan, maunya cepat, maunya langsung. Tunggu dulu. Ya kita semua punya guru, guru sirnya barakahnya kita dari guru. Guru, jangan merasa nggak punya guru. Ada orang bilang guru saya Rasulullah, gimana ceritanya? Nanti hidup sekarang gurunya Rasulullah. Nyambung. Beda kalau Elima al dat, dia dalam mimpinya. Kalau punya masalah dalam hadit nanya sahih atau tidak sahihnya hadit, doifnya, nanyanya langsung ke Rasulullah. Magomnya tinggi, orang hebat nanti siapa? Nanti nggak punya guru nggak guru saya Rasulullah. mudah-mudahan bener. Ya Mudah-mudahan benar dia mungkin langsung belajar dengan Rasulullah. Tapi kita punya guru yang menyambung rantai nyambung. Guru kita belajar dari guru kita, guru kita belajar dari guru sampai kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Mungkin ada orang belajar mungkin, cuman wali mereka. Ini akhirnya apa? Dia bilang, wah saya sebut ya Allah juga, sebut dia, ya Allah, ya Allah, tahu-tahu jatuh dia pegang oleh gurunya apa kata gurunya Imam Abu Yazid Ana ilallah saya sudah sampai kepada Allah engkau belum sampai kepada Allah lewat saya dulu kata beliau kita belum sampai kepada Allah kita lewat guru ada satu pepatah kun ma Allah jadilah engkau bersama Allah wa inlam takun ma Allah fakun ma aman ma Allah Kalau engkau tidak bersama Allah, jadilah engkau bersama orang yang bersama Allah. Siapa orang-orang saleh guru-guru kita? Fa innahum yuwasiluka ila Allah. Sebab merekalah yang menyampaikan engkau kepada Allah. Jadi kita enggak sampai langsung kepada Allah, melainkan lewat guru-guru kita. Mudah-mudahan barakah guru-guru kita kita disampaikan kepada Allah dengan ilmunya, dengan nasihatnya, dengan semua yang beliau berikan, asrarnya, pandangannya buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Intinya pesan saya sungguh-sungguh manfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan keluar dari sini kita semua menjadi murid-murid yang penuh barakah yang ilmunya manfaat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma kita doakan guru kita senantiasa diberi kesehatan, keafiatan, ma'had diberikan kejayaan, kemakmuran. Allah berikan keberkahan insyaallah, dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Ini saja yang bisa disampaikan. Ulafum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تبركا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا ولا مطلا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم الله عيبا عنا ولا تذهب بركات علومهم منا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله Minkom.